Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Lapor Polisi. Pemirsa, petugas gabungan menertibkan bangunan liar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Isak tangis warga pun mewarnai proses eksekusi bangunan tersebut. Ngapain sih? Isak tangis mewarnai penertiban bangunan liar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang ibu tak kuasa menahan tangis melihat rumahnya hendak dirobohkan. Satu persatu bangunan yang berdiri di atas fasos-fasum ini ditertibkan oleh petugas gabungan. Penertiban ini diawali oleh petugas yang mengeluarkan barang perabotan dari dalam rumah. Kemudian petugas merubuhkan rumah yang rata-rata terbuat dari bahan semi-permanen. Penertiban dilakukan lantaran bangunan liar yang dijadikan rumah dan pengepul barang bekas tersebut berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan tindak lanjut kami, ya, berdasarkan aduan dari masyarakat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban, ya, masyarakat. Khususnya warga-warga yang tidak pernah melapor kepada RT dan RW, tinggal tanpa izin dan membangun tanpa izin. Berapa bangunan, Pak, yang ditertibkan? Hari ini ada 3 bangunan yang kita lakukan eksekusi. Sebelum penertiban, petugas telah mengirimkan surat pengosongan bangunan sejak 7 hari sebelum eksekusi. Sementara di lokasi ini, rencananya akan dijadikan taman untuk masyarakat umum. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.